minggu lepas kita dah mesin. Hari ini kita nak bawa baja dan tutup dengan wig mat untuk keliling pangkal-pangkal dia lah. Lepas tu dah settle. Kita tunggu je lah dia terus membesar. Pokok tekah, sana pokok montong. Okey, saya nak buat untuk dua pokok ni. Okey, untuk pembajaan saya akan gunakan teak kambing saja. Ni 100% organik, tabur keliling dia. Okey, tuan-tuan, tangan sebelah. Saya buat baju dululah. Nanti saya dah siap remek, saya tunjuk gambar. Okey, dah bubuh baju. Keliling je lah. Mengikut ujung kanopi dia, setakat mana boleh. Dan sini pun saya dah bubuh. Dua pokok tiga pokok. Tapi saya akan tutup dengan wig mat dua pokok je. Okey, ni pun sama. Kita dah letakkan baja. 100% teak kambing. Dan tu pun sama saya dah bubuh. Tapi tu tak cukup, sebuah sikit je lah. Mungkin hari Ahad ni saya datang lagi, saya akan buat penambahan. Okey, yang ini montong. Tidak ada pruning, tidak ada apa. Hanya pembajaan. Begitu juga dengan tekah. Belum masuk untuk pruning. Kalau sempat, tak sempatlah hari ni. Dah panas tengah hari depan. Okey, sekarang saya nak pasang wig mat. Okey, wig mat dah pasang. Penat juga, tapi tak apalah. Yang penting kena enjoy. Buat kebun ni kalau tak enjoy, kita akan terasa sepanah yang amat sangat. Tapi alhamdulillah, apa pun, ini situasi dia. Dah selesai. Dua pokok kita biarkan 3 minggu. 3 minggu lah. Lepas tu kita tukar beralih ke pokok lain dah pula. InsyaAllah. Yang ujung sana kita ambil remake lain nanti. Hari ni saya buat dua ni dulu. Ni bawah panas. Terik mentari masih banyak semak lagi. Berkeliling semak. Tu pokok duri hitam. Dah terang dah bawah dia, alhamdulillah. So yang ni nak ke bawah lagi lah. Banyak lagi nak ke bawah. Tak apa, kita buat satu per satu. InsyaAllah. Okey, selesai pigment untuk hari ini. Kita tunggu hari seterusnya. Dulu kena serang sebelah ni, semua patah-patah. Bismillah, dah naik balik. Okey, pokok teka. Ni dah 7 kaki ya. 7 kaki ketinggian dia semakin naik ya. Alhamdulillah, harap dia terus membesar dan tumbuh sebagai pokok yang sehat. Pokok tekah.